Oke, kalau kita simpulkan dari sebelumnya saya memperkenalkan para Rilo IT, ini adalah tiga top up yang kita bawa di perangkat Rilo IT. Pertama adalah top up kamera, yaitu kita menggunakan 100 megapiksel portrait kamera dengan beberapa gaya portrait dan beberapa fitur yang masih ada di perangkat Rino sebelumnya. Kenapa? Kita punya alasan kuat karena berdasarkan riset dan survei kita, konsumen masih menginginkan fitur-fitur yang ada di perangkat Rino sebelumnya untuk kembali dibawa di perangkat Rino IT. Tentunya fitur-fitur seperti fitur portrait dengan fitur kecerdasan buatan, HDR dan lain-lain, ini menjadi pertimbangan kita untuk menghadirkan lagi. Namun kita menambahkan yang namanya top up, terutama di bagian kamera 100 megapiksel. Top up yang kedua adalah top up design. Fiberglass leather design memang sudah kita kenal. Mungkin kalau leather designnya sendiri, kita jauh sudah kenal dari perangkat Finex 2 Pro. Kemudian fiberglass leather design, kita sudah kenal dari mungkin teman-teman akrab dengan perangkat Oppo Reno 7 dan juga kemudian dilanjutkan di perangkat A77S. Balik lagi, kalau yang membedakan fiberglass yang ada di sini dengan yang sebelumnya adalah tingkat ketebalannya. Walaupun ada tingkat ketebalan, tapi perangkat ini tetaplah tipis. Kita menggunakan 8 lapisan dan juga 8 pemanggangan untuk mendapatkan perangkat dengan gaya kulit fiberglass yang mungkin kesannya lebih tebal, lebih berasa, lebih berdimensi, namun tetap tipis di tangan. Kedua peningkatan yang dilakukan adalah orbit light. Orbit light yang tadinya ada di dekoratif kamera di bagian luar sisinya, sekarang ada di dalam di bagian lensa. Dan kita tingkatkan dengan kustomisasi 8 warna yang bisa dipilih dan juga berbagai skenario seperti panggilan, kemudian ada perpesanan, kemudian ada notifikasi yang bisa disesuaikan masing-masing warnanya. Di top up performance kita ada 48 monthly fluency protection, di mana perangkat itu minimal di setelah penggunaan sekitar 48 bulan atau 4 tahun lamanya, kalau memang ada tingkat perlambatan, itu perlambatannya hanya 1,84% saja selama 4 tahun. Kemudian ada extend RAM sampai 8 GB dan pengisian daya super 33 watt.